Halo guys, balik lagi bersama Rico Art. Di video kali ini aku mau menggambar dengan menggunakan teknik grayscale. Jadi sebagian besar artis atau seniman itu menggunakan teknik grayscale. Bukan seniman juga sih ya, semua atau pemula lah ya. Pemula itu juga menggunakan teknik grayscale. Di mana kita itu menggambar dengan menggunakan warna hitam putih. Terus tinggal di akhir pengerjaannya kita kasih warna warna-warni, contohnya begini. Ya. Kita kasih warna apa ya? Merah ya contohnya, warna merah. Nah, begini kan sudah jadi, guys. Ini namanya teknik grayscale. Jadi awal-awal warna hitam putih dulu. Lalu di akhir nanti baru dikasih warna, terserah warna merah boleh atau kalau warna kulit juga bisa menggunakan teknik grayscale dulu. Oke, di sini aku mau menggambar menggambar karakter dengan menggunakan teknik grayscale. Oke, pertama aku bikin sketsnya dulu begini ya, bikin lingkaran dulu. Mau bikin gambar yang wajahnya miring lah, posisinya itu miring. Oke, bikin kotor, sketsa kotornya dulu aja, nggak perlu bagus-bagus, yang penting tahulah nanti bagaimana bikin mata juga. Yang kanan, kalau bikin mata yang kanan itu lebih besar karena miringnya ke kiri, jadi yang kanan, mata kanan itu harus lebih besar. Saya contohnya seperti ini. Ini gambar ini tinggal gini doang sih, tinggal kalau ada yang penceng-penceng ya tinggal dibenahin doang sih, gak masalah, namanya juga pemula guys, kalau salah ya tinggal dibenahin gitu doang sih. Ini untuk rambutnya harus dikasih di sini, rambutnya panjang, pakai poni yang panjang guys. Malah yang gambar tradisional sih menurutku yang susah, karena ngapusnya juga ya susah juga ngapusnya ya. Kalau gini kan ada layer jadi aman, nggak bakal kehapus semua juga. Halusnya juga di sini, di atas mata, jaraknya ya sekitar segini lah ya jaraknya. Kalian bisa mengira-ngira sih gambar alis itu. Nah, nanti kalau sketnya udah jadi ya tinggal pakai teknik grayscale hitam putih kayak ngelukis gitu. Nah, kalau udah begini ya kalian bikin wajahnya udah oke, tinggal bikin leher. Leher pakai baju terserah, aku pakai baju yang begini, yang sederhana aja bajunya. Untuk cewek itu gak terlalu lebar, perlu diingat guys, kalau cowok itu baru pundaknya itu lebar. Nah, kalau sketnya sudah jadi, kita tinggal mewarnai dengan warna hitam dan warna putih. Ini background colornya aku ganti ke warna abu-abu atau warna putih juga bisa, tapi aku milih warna abu-abu. Oke, aku percepat aja ya videonya, kalian bisa nonton progresnya step by stepnya bagaimana. Down.
Oke guys, jadi ini dia hasilnya, semoga kalian suka. Jadi coloring pakai teknik grayscale itu jadi lebih cepat guys. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar. Oke, bye.